Assalamualaikum Sadiq. Pagi ini kita lihat Itama sedang mencari polen dan menghisap nektar pada buah, pada bunga pepaya jantan. Pepaya jantan adalah pepaya yang tidak menghasilkan buah, tapi banyak menghasilkan bunga-bunga. Ini sumber polen, sumber nektar untuk Itama. Ramai sekali mereka. Bunga pepaya jantan merupakan vegetasi yang murah, mudah didapat, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, dan bermanfaat bagi kita. Bunganya bisa kita gunakan untuk sayur, dan sayurnya berkhasiat untuk kesehatan. Ini merupakan sumber polen dan sumber nektar untuk Itama. Kebetulan pohon pepaya jantan ini dekat sekali dengan log dan stup saya. Ini stupnya, itu pohon pepayanya. Ini mereka. Oke, Sonic, sampai bertemu kembali nanti. Pagi ini ramai sekali. Oke, sampai bertemu kembali tadi. Assalamualaikum.